Baitul Mal Merapi Merbabu menyerahkan infak kemanusiaan untuk Palestina sebesar 200 juta rupiah melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia. Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh Direktur Utama Baitul Mal Merapi Merbabu, Raden Mas Suryanto Sarjodiningrat, kepada Wakil Ketua Basnas RI Momahdum di Kantor Basnas RI Jakarta. Ini sebagai wujud cinta kita kepada Palestina. Jadi, Yayasan Baitul Mal Merapi Merbabu yang berpusat di Jogja, alhamdulillah dengan program kemanusiaan Palestina ini, kita mengumpulkan dana ya, baik itu infak maupun sedekah dari para muzaki di seluruh Jogja dan sekitarnya. Alhamdulillah terkumpul dan kita sinergi dengan Basnas untuk program-program kemanusiaan 200 juta ya, hari ini kita serahkan ke Basnas sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi Baitul Mal Merapi Merbabu dengan Basnas RI. Menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada saudara kita Baitul Mal Merapi Merbabu yang telah berkolaborasi dengan Basnas Republik Indonesia dalam program kemanusiaan untuk saudara kita di Gaza Palestina. Insya Allah bantuan selalu kita salurkan, memastikan saudara kita di sana bisa dapat bertahan di tengah serangan Zionis Israel, dan mohon doa dan dukungannya kami diberikan kemudahan, kelancaran dan amanah dalam mengawal dana masyarakat yang diterima di Basnas. Terima kasih. Basnas berkomitmen untuk menyalurkan bantuan ini secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat Palestina.